dalam pelaksanaan sidak ini yang terdiri dari 12 bagian lalu kemudian ditambah beberapa dinas dan badan yang berkantor di lingkup sekretariat daerah ini, memang ada yang tidak masuk, tetapi ada. Thank you.
sidak kemana saja, Pak? Ini sidak lingkup sekretariat daerah. Jadi untuk melihat bahwa apakah ada ASN yang mangkir setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ternyata dalam pelaksanaan sidak ini yang terdiri dari 12 bagian lalu kemudian ditambah beberapa dinas dan badan yang berkantor di lingkup sekretariat daerah ini, memang ada yang tidak masuk, tetapi ada keterangan, ada keperluan dan keluarga, ada yang sakit, ada yang cuti. Dan saya sampaikan tadi kepada seluruh kepala dinasnya bahwa kalau memang ada ASN yang mangkir dan tidak hadir tanpa keterangan, itu harus diberikan sanksi. Metode dan mekanisme pemberian sanksi itu diatur dalam PP nomor 53 tahun 2012 dan 2010 tentang ASN. Yang melakukan itu dilakukan secara berjenjang dari seksi masing-masing. Kita lihat seksinya, seksi apa yang tidak hadir, kepala seksi yang memberikan teguran. Kalau bagi tadi ASN yang tidak menggunakan baju korpri, Pak? Nah, itu juga bagian daripada apa namanya, tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sangat jelas diatur bahwa setiap tanggal 17 itu ASN wajib hukumnya untuk menggunakan pakaian korpri. Jadi kalau ada ASN yang tidak menggunakan pakaian korpri pada tanggal 17, berarti perilakunya dipertanyakan. Berarti TPP-nya dikurangi, Pak? Itu berimplikasi PSKP. Nanti atasannya yang melihat. Makanya tadi saya sampaikan, bahwa kalau ada itu berimplikasi ke perilaku. Untuk promosi jabatan sendiri, Pak. Itu kan bagian daripada